Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya memasang HPL secara benar. Yang pertama, kita siapkan dulu lem secukupnya. Kali ini kita menggunakan lem merek Fox karena harganya lebih murah dan aromanya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan lem Ibon. Selanjutnya, lem permukaan kayu dengan rata. Lakukan 2 atau 3 kali lapisan lem supaya lebih kuat. Jangan lupa sebelumnya multiplex dibersihkan dulu dari kotoran. Setelah itu diamkan beberapa menit dengan diangin-anginkan supaya agak kering sedikit, karena lem Ibon itu lebih merekat saat dia tidak terlalu basah. Kemudian sambil menunggu, kita lakukan pengeleman pada HPL. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan pada multiplex. Kita bersihkan dulu multiplexnya, kemudian kita lem secara merata. Lem ini bisa kita ratakan dengan alat bantuan karet atau KP seperti ini, bisa kita ratakan seperti itu. Kemudian saatnya menempelkan HPL dengan multiplex. Nah, ini tips yang paling penting. Kita tempatkan beberapa kayu di atas multiplex, lalu letakkan HPL di atasnya. Kita ukur agar presisi. Kemudian kita atur jaraknya. Oh ya, pada saat memotong HPL, sebaiknya lebihkan 1 cm di setiap sisinya. Jadi tidak terlalu pas dengan ukuran multiplex. Kemudian kita tarik kayu penyangga pelan-pelan sambil kita ratakan HPL-nya secara perlahan. Tekan-tekan dengan bantuan lap, jangan sampai ada gelembung udara. Kita lakukan semua seperti itu sampai rata. Selanjutnya, potong HPL dengan mesin profil mata khusus potong HPL. Seperti ini alatnya. Ada settingan khusus nggak? Nggak ada. Apa ini? Settingan ukuran ini. Ini mikanya. Berapa senti gitu ke sini? Ukur ini sih. Oh, ukur itu. Cuma ini licin nih. Jadi harus pakai isolasi kayaknya saya. Ininya ini licin, naik, tadi naik. Berapa senti itu? Ukurannya 2 mil, 1 mil. Gitu ya. Kalau kebanyakan ngenik, ngerak, kena kayunya. Alat seperti ini bisa kita cari di Tokopedia atau Bukalapak atau toko online lainnya. Harganya ini yang paling murah, sekitar Rp350.000. Untuk mata profilnya kita bisa cari khusus untuk memotong HPL. Nah, sekarang sudah selesai. Saatnya kita pasang HPL di bagian pinggir-pinggir meja. Di sini lem kita masukkan ke dalam botol air mineral dengan ditutupi bahan
dan dilubangi sedikit di atasnya. Hal ini dilakukan supaya lem tidak mudah tercecer dan memudahkan untuk pengeleman. Kemudian kita pasang seperti tahap yang tadi. Kita ratakan dengan lap atau dengan palu karet seperti ini. Oke, semua sudah terpasang dan sudah rapi. Demikian tips dan tutorial dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.